Kabar gembira datang dari TNI Angkatan Darat. Salah satu perwira muda Letda Infanteri Jos Marulam baru aja dapetin medali emas dari pendidikan sniper di Cina loh. Letda Jos, yang jadi wakil satu-satunya dari TNI, meraih ranking 1 dari 37 siswa internasional. Wah, keren ya! Pendidikan yang diselenggarakan di Army Infantry China itu diikuti oleh tentara dari 12 negara di Asia. Pendidikan berlangsung selama 5 bulan. Negara lain yang berpartisipasi ada dari Malaysia, Vietnam, Myanmar, Uzbekistan, hingga Nepal. Atas prestasi Letda Jos, Komandan di satuannya Letkol Infanteri Untung Iswahyudi ikut bangga dengan pencapaian anggotanya itu. Letkol Untung pun berharap ilmu yang didapatkan anggotanya itu bisa berguna untuk dirinya juga orang lain. Sementara Komandan Sekolah Sniper juga berpesan ilmu yang didapat selama pendidikan bisa digunakan untuk kepentingan tugas ke depan. Sebagai informasi, pendidikan sniper bertujuan untuk menjadi jembatan mempererat hubungan persahabatan seluruh negara yang berpartisipasi. Komandan Sekolah Sniper juga ingin hubungan baik tetap terjalin antar tiap peserta. Sekali lagi, selamat ya untuk TNI dan Letda Jos, kami bangga!